kasih angpau sama meme, alhamdulillah ya. Nah, jadi mari kita buka ya, dalamnya berapa. Soalnya rotok kandel, guys. Jadi mari kita unboxing bareng-bareng. Rotok kandel. Ini bakso gedenya. Bismillah. Ya Allah, full daging dong. Ini boleh disoteng kan yo? Boleh ya. Toko maju. Sakul bakso guys. Macam ini. Baksoku punya kamu ya? 200 ya? 200 punya ya? Oh, sudah kamu. Kasih kok. Thank you. Ramenya. Mas. Mau lewat. Kursinya geser dulu. Guys, jadi aku udah sampai rumah ini ya. Barusan banget dan kebetulan tadi sempet lihat apa kayak pameran gitu loh. Dan aku tadi sama sekali nggak ngerti kalau hari ini acaranya. Tak kirain kapan. Aku kemarin sempet lihat postingan di Facebook, cuma nggak ngeh kalau acaranya itu hari ini. Nah, jadi tadi kan lihat kebetulan deket juga sama tokonya bakso ini, jadi aku mampir sebentar. Jadi ternyata di sana itu terdapat stand-stand toko-toko, ya ada Vietnam, Filipina, Indonesia. Mereka itu memperkenalkan produk atau makanan dari negara yang mereka tinggali ke orang-orang Taiwan. Jadi menurutku positif banget ya. Dan tadi juga ada pertunjukan pentas seni kayak gitu, nari-nari. Dan masih banyak acara lain mungkin. Karena aku tadi nggak bisa lama-lama di sana, soalnya aku tadi cuma izin sama nenek keluar sebentar buat beli bakso ini, karena kebetulan aku juga lagi pengen makan bakso. Nggak taunya tadi di sana ada acara tersebut, jadi mampir gitu guys ya sebentar. Jadi menurutku acara itu positif banget, dan itu ada setiap tahun guys. Nah, ini tadi aku beli bakso di warung Indo Toko Maju ya namanya. Dari dulu terkenal baksonya itu enak. Tapi sebelum review baksonya, aku mau unboxing ini guys. Aku dikasih angpau sama meme, alhamdulillah ya. Dan mari kita unboxing. Kemarin pas dia habis pulang banget dari Amerika, nyampe sini itu langsung kasih hadiah buat aku. Dan dalamnya itu ada uang $20, sial, dompet, sama apalagi aksesoris kayaknya kalau nggak salah ya. Terus ini kemarin pas mau pulang, dia itu
kasih aku ini. Cuma kemarin lupa karena aku buru-buru mau nganter nenek ke salon. Jadi aku lupa mau review. Soalnya begitu dikasih langsung tak taruh gitu loh guys. Kemarin tuh bilangnya ini dari mamanya, terus dari kakaknya. Soalnya udah bantuin selama meme di sini itu udah bantu banyak kayak gitulah. Nah, jadi mari kita buka ya dalamnya berapa. Soalnya rotok kandel guys, jadi kita unboxing bareng-bareng. Rotok kandel ya muka wae. Rotok ono, rotok ono. Kok ada 3 lembar. Bismillahirrahmanirrahim, buka berkah, barokah, dadi rezeki sing halal. Amin. Ah, 3.000 dong. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Teteh. Terus sama Titi yang ada di Amerika, karena ini kemarin Meme kasihnya kayak gitu, bilangnya ini dari mamanya sama kakaknya. Ya udah, aku terima. Terima kasih banyak. Dapat rezeki, guys. Kemarin Meme juga udah ngasih $20, terus juga ya tak anggap ini juga Meme ngasih aku. Pokoknya keluarganya bosku ini dari keluarganya bosku yang ada di Amerika ya, terima kasih banyak. Aku nggak bisa balas apa-apa. Kemarin Meme pulang aku juga nggak bisa kasih apa-apa karena aku di sini kerja ya. Jadi aku nggak bisa kasih apa-apa. Wis pokoknya aku matur nuwun banget kalian baik sama aku. Alhamdulillah ya, dapat rezeki guys. Wis mari kita simpan dan kita lanjut unboxing baksonya. Nah, jadi di toko maju ini memang segitu ramainya guys, karena dulu sih enak ya, nggak tahu kalau sekarang mungkin lebih enak. Soalnya dia itu fokus ke bakso, jadi dagangannya itu bakso, khusus bakso tok di sana itu. Mari kita coba ya. Wow. Banyak banget. Nah, jadi ini tadi yang aku pesen yang porsi besar, guys. Ini setelah saus sama sambelnya tak lebokkan. Mari kita oblek-oblek. Oke, mari kita icip. Bismillah. Masya Allah. Asli enak, pol. Enggak peres aku guys, enak banget. Tambah caos ya. Ya Allah, ini caosnya juga entek. Jadi sebenarnya mau mampir indek, tapi kayak udah enggak bisa bawane gitu loh. Entek. Bismillah, ya Allah. Oke guys, mari kita makan. Bismillah. Super enak banget, baksonya juga gede-gede. Bismillah. Enak banget asli. Baksonya ini kenyal. Lihat dari tekstur baksonya aja dah kelihatan enak guys, asli kayak nang Indonesia rasane. Indil-indilnya 7 loh guys, yang kecil kirain cuma 4. Ini tekstur baksonya mantep pol. Aku langsung jatuh cinta karo bakso nih. Bakal sering-sering tuku aku. Asli cedak. Jadi buat temen-temen yang libur di Kaohsiung, jangan lupa mampir ya. Toko Maju. Toko Indo Maju.
Ini bakso gedenya. Bismillah. Enak banget. Ngapa aku nggak bungkus tadi ya? Bungkus loro ngono. Enak banget iki. Dari tekstur dagingnya aja udah kelihatan tuh. Enak loh. Ya Allah, full daging dong. Bes. Chan. Baksonya enak banget. Kuahnya juga seger. Tingkat kemicinan dan keasinan dan ke semuanya lah, gurih-gurih itu masuk banget di lidahku. Cocok. Lilit. Halo ayam. Tolong beliin bakso di toko maju, Pak Usyong ya. Ah, enggak ono ayang-ayangan. Andaikan aku punya ayang yang dekat di sini. Aku udah nyuruh dia untuk belikan bakso. Enggak, guys. Wes, ayo tak tutup aja ya. Kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support aku, yang selalu nemenin aktivitas aku selama ini. Terima kasih banyak. Semoga tidak membosankan dan semoga bisa menghibur. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mau beli bakso lagi?